Ahmad dan Nagita Slavina memang akan segera menikah. Namun kepastian tanggal dan bulan pernikahan seolah menjadi barang mahal dan belum ditemukan kata sepakat. Setelah di berbagai kesempatan muncul tanggal menikah akhir Oktober, maka secara khusus kepada Intense, Raffi menuturkan kalau dirinya belum tentu akan menikah di bulan Oktober, tapi bisa saja November ataupun Desember. Ada apa dengan Raffi? Mengapa tidak ada kejelasan terkait tanggal pernikahannya? Benarkah rencana pernikahan Raffi Gigi diundur karena belum mendapatkan gedung? Insya Allah lah bulan Oktober atau mungkin bulan November, pokoknya bulan Lebaran Haji deh. Cuman bulannya juga masih, karena kemarin kan ya bulan Lebaran Haji itu penuh. Jadinya emang ini lagi tanggalnya lagi dipastiin antara Oktober atau November atau mungkin Desember kali, kita masih bingung juga. Belum ada ya, paling nepon-neponin gedung yang mana yang murah. Nepon catering, kita nyari nepon catering yang paling murah yang mana. Baju ya, kita juga maksudnya kan sebuah pernikahan ya, pengennya sekali seumur hidup, pengennya juga yang terbaik, dan juga pengennya itu yang memang cukup di kantong kita, pas di kantong kita. Ya pastinya ribuan gitu, karena banyak juga teman-teman dari TV, teman-teman dari sinetron, teman dari Bandung, temannya Gigi juga, ya banyak lah. Mungkinkah hingga akhir tahun 2014 Raffi dan Gigi belum juga melangkah ke mahligai pernikahan? Entahlah, namun yang pasti di pertengahan bulan puasa ini, persiapan pernikahan kabarnya sudah mencapai 20%. Selanjutnya, usai lebaran nanti, keduanya serta pihak keluarga akan bekerja keras mempersiapkan segala keperluan pernikahan mewah sepasang kekasih ini. Masih 20% lah. Jadi emang ngebut, nanti pasti setelah lebaran baru dikebut. Sekarang gak ada waktunya sama sekali, kemarin sekarang baru cek-cek, baru by phone. Belum ada meeting, siapannya ya masih banyak yang belum disiapin karena waktunya sendiri aku untuk nyari-nyari persiapannya juga belum ada, masih bulan puasa juga capek, mungkin habis lebaran lah nanti dikebut. Ya fitting baju ya udah saya, terutama ibunya gitu kan, udah mulai untuk adik-adik. Ya pernikahannya pengennya apa aja lah kalau saya malah, yang penting enggak juga, yang penting keluarganya kalau menikah itu kan memadukan dua keluarga, dua keinginan keluarga, dua keinginan individu, aku maunya gimana, Gigi maunya gimana, keluarga maunya gimana. Jadi enggak semuanya maunya aku, enggak semuanya maunya Gigi, enggak semua maunya keluarga, dipadukan gitu. Aku juga enggak ngerti, belum pernah menikah sih ya. Jadi enggak tahu pernikahan itu kayak gimana. Yang paling penting pernikahannya, ya itu berhasil belum? Sepertinya ada, tapi masih belum ditentuin juga. Sunda kah? Atau Gigi kan ada Manadonya, ada Padangnya. Atau Jawa kah? Atau adat apa, kita belum tahu. Usai lebaran, kita akan disuguhkan beragam kabar terkait persiapan pernikahan Raffi dan Gigi yang disinyalir mencapai miliaran rupiah itu. Mungkinkah kesibukan Raffi yang super padat di bulan Ramadan ini pertanda Raffi mulai kejar setoran untuk biaya pernikahan? Lantas benarkah Gigi sendiri sudah sangat paham kesibukan Raffi yang demikian padat? Mungkinkah pula Gigi cemburu melihat tingkah Raffi menggoda para wanita di layar kaca? Bagaimana Raffi menjelaskan tingkahnya kepada Gigi? Mark Sungkar yang kini tengah mengerjakan salah satu bagian di rumah baru Raffi ikut memberikan jawaban terkait pernikahan Raffi Gigi. Dia perempuan yang baik, gak pernah neko-neko juga. Saya sama dia udah seperti sahabat, seperti adik saya juga, seperti kekasih juga. Jadi ya itulah mungkin yang memang selama ini yang saya cari kan sebagai teman hidup ya. Jadi kalau teman hidup itu susah-susah gampang. Enggak gampang juga saya dapat perempuan kayak Gigi yang mungkin ngerti banget dengan pekerjaan saya. Maksudnya kerjaan saya kan mungkin suka di ntar ketemu cewek, didatangin mantan, datangin ini. Kalau Nagita dia nggak pernah meribetkan akal hal itu, dia percaya banget sama saya. Saya juga nanya, nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, aku percaya sama kamu. Terus juga dengan pola kerja aku yang mungkin satu hari 24 jam, 15 jam saya bekerja, sisanya buat tidur, nggak ketemu Nagita sama sekali, dia cukup mengerti gitu. Dia bilang, aku kenal sama kamu juga udah sibuk, aku dekat kenal sama aku udah lama, dekat sama kamu itu udah sibuk. Jadi aku mencoba mengerti aja, yang penting nanti kalau kita, ya kalaupun nanti kita insya Allah jodoh menikah, pasti segala sesuatunya juga bisa dijalanin bersama-sama. Ketemu, yang terakhir itu sama Gigi, saya dikenalkan. Ini pacar aku gitu ya. Belum, yang pertama, itu yang kedua sudah calon gitu ya.
Udah beda, udah beda. Iya om, tapi apalah dengan gaya manjanya mengeluh. Saya bilang, Raffi, lu kalau lepasin dia orang bodoh. Ya, Gigi, kamu menyelamatkan Raffi gitu. Kenapa menyelamatkan Raffi? Iya, alhamdulillah ini kalau nikah sama kamu kan selesai, dia nggak banyak korban lagi. ya kita bercanda pada waktu itu ya. Tapi yang saya lihat memang cocok sekali. Gigi orangnya tegas tahun ini ya. Dalam waktu dekat ini, sekarang kan sudah mudah-mudahan sudah dapat gedungnya ya. Lalu IO-nya juga sudah bergerak semuanya, udah siap sih. Umur saya kan masih 27, tergolong muda juga. Kadang masih mikir, aduh ntar kalau udah nikah nggak bisa genit-genit sama cewek. Wah, nanti nggak bisa main, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Wah, nanti terikat gini-gini. Di kebenak kepala ya wajar aja gitu. Tapi dipikir-pikir semuanya, kalau kita kembali lagi sama niat kita menikah itu karena ibadah, kerja itu karena ibadah. Segala sesuatu hal ini, kalau memang kita lakuin kan di Al-Quran itu menikah itu kan memang ada juga pedomannya. Jadi ya yang harus dilakukan itu ya kalau memang kitanya gak siap dari dilihat matinya, kapan kita mau untuk siap. Kadang juga aku suka cemburu ngeliat cewek-cewek, tapi cemburunya dia ya cemburu biasa, wajar, namanya juga seorang perempuan. Tapi kan balik lagi, aku juga menjelasin gitu ya, segala sesuatu kalau di depan panggung itu anggap kita berteater, semuanya hanya acting, itu kan hanya di panggung untuk bikin suasana seru, untuk bikin gimmick-gimmick supaya emang menghibur penonton gitu. Kadang juga memang suka diejek-ejekin mantan apa gitu, tapi aku bilang ya udahlah, ini kan dunia hiburan. Kadang hiburan juga, kadang juga ada jokes-jokes yang memang karena kitanya pacaran kali, jadi suka kecil hati, yang nggak apa-apa itu kan di depan panggung. Tapi kalau di belakang panggung, di kehidupan sehari-harinya, akunya sebagai laki-laki mencoba menenangkan, memastikan, menjelaskan bahwa yang di depan sama di belakang panggung itu semuanya beda. Berbeda dengan Raffi, meski telah meraih popularitas dan kesuksesan, Andi Arsyil tetap terlihat sendiri. Tapi benarkah pemeran Robi di Tukang Bubur Naik Haji ini ternyata memiliki kekasih, yakni mantan mahasiswinya sendiri? Jika Raffi sibuk mempersiapkan pernikahan yang harus diundur karena belum juga mendapatkan gedung untuk resepsi, maka lain lagi dengan kesibukan Andi Arsyil selama bulan suci Ramadan ini. Tidak hanya jalani syuting sekaligus ibadah, Arsyil juga menyempatkan diri untuk sahur bersama karyawan kantornya sebelum cuti Lebaran. Tapi benarkah Arsyil merindukan sosok seorang kekasih? Benarkah kini Arsyil tengah dekat dengan salah satu mantan mahasiswinya?